Lebih dari 8 tahun sudah Desi Ratnasari lulus dari pendidikan S2-nya di sebuah universitas swasta di Jakarta. Namun ternyata hal itu masih belum cukup memuaskan artis 44 tahun tersebut. Ia pun berencana untuk kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni jenjang S3. Akan tetapi sayang, keinginannya tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari buah hatinya Naswa yang tidak ingin sang bunda mengambil pendidikan S3-nya. Saya kepikiran pengen kuliah S3, tapi anak saya bilang, jangan tinggi-tinggi dong bun, nanti masuk kemudian standarnya jadi harus S3 juga, atau paling nggak S2 katanya. It's too hard for me, please don't do that. Jadi saya pikir saat ini anak saya sudah semakin dewasa, bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan dan pertimbangannya, saya harus hargai hal itu. Meskipun merasa keberatan dengan keinginan sang bunda melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, namun rupanya Naswa yang kini sudah remaja juga sudah mulai mengikuti jejak sang bunda di dunia seni. Anak saya udah kelas 2 SMA, alhamdulillah 16 tahun di pesantren. Saat ini dia sedang pergi untuk ikut pekan kesenian raya Aceh. Dia jadi menyalurkan hobinya nyanyi dan nari, ikut tari saman.